Oke, teman-teman semua. Hari ini kita akan mencoba membuat umpan ikan bawal, yaitu umpan pertama ini ada Pak Ikin. Nah, ini ada makanan tuna ini, tuna salmon ini bagus sekali. Biasa dipakai untuk makanan kucing, tapi akan kita coba untuk umpan ikan bawal. Dan ini juga ada tepung beras Rosben. Jadi teman-teman, kita akan mencoba membuatnya. Mungkin nanti kita pakai kinoi kalau memang ini kurang keras, karena kita belum siap, persiapan kinoi belum ada. Oke, kita lanjut saja dan kita langsung saja kita buat. Nanti kita akan menuju ke pemancingan. Oke, yang pertama-tama kita masukkan beras Rosben. Nah, nanti ini kita campur dengan makanan kucing, yaitu yang terbuat dari salmon. Oke, nah ini adalah makanan kucing yang terbuat dari salmon, yaitu Kit Kat Tuna and Salmon. Ini sama saja seperti deho-nya buat umpan. Dia cuma untuk makanan manusia juga bisa. Oke, kita masukkan kurang lebih 2 sendok makan. Penuh. Lalu kita aduk-aduk hingga menjadi rata. Oke, setelah itu nanti kita akan berikan air cukupnya. Ini wangi sekali nih, wangi tuna. Kita hanya ingin mencoba saja. Lanjut lagi, kita masukkan air secukupnya saja. Ya. Oke, kita aduk-aduk hingga rata. Setelah itu ini ada yang namanya Pak Ikin. Pak Ikin bagus sekali. Ini untuk menambah daya rangsang ikan, karena Pak Ikin biasa memang dipakai untuk umpan-umpan ikan mas. Tapi hari ini saya akan memakainya untuk umpan ikan bawal, karena ini bahan dasarnya bagus sekali. Ini tuna salmon ya, biar makanan kucing. Oke, kita masukkan. Oke, teman-teman nanti bisa mencobanya. Oke, teman-teman harus punya inovasi untuk terus berinovasi dalam membuat umpan-umpan ikan. Jadi jangan terpaku kita hanya umpan-umpan ikan seperti umpan-umpan yang biasa. Nanti kalau jos di empang pemancingan, berarti kita bisa pakai di empang-empang yang lain. Oke, setelah halus seperti ini, nah nanti akan kita pakai kinoi. Kita membuat sedikit hanya untuk mencobanya saja. Oke, gitu aja. Nanti akan kita berikan kinoi untuk sebagai pengerasnya. Oke, salam YouTuber, salam mancing mania. Ini udah pakai kino ya. Oh, udah pakai kino ini. Bro. Ya, teman-teman, tadi yang udah kita sekarang udah kita pakai kino. Semoga ini mantap sekali. Kita akan coba. Yes. Yes. Oke, bro. Yang jauh, bro. Lalu belum buka, bro. Ngangkut, bro. Oke, kita betulin dulu, teman-teman. Nah, untuk menguji umpan ini. Oke. Udah nih. Nah, cukup. Iya, boleh. Mas kembar.
Waduh bro, cukup. Pelampungnya nggak kelihatan bro. Oke. Oke bro. Dimakan bro. Kena nggak? Oh, gimana sih bro? Iya. Ini dia mancing ulung mas bro. Lihat mas bro cara dia. Waduh, mas bro. Daleman ya? Ini pas banget. Bukan pas, sudah dimakan itu mas bro. Orang umpan pakai inian, pakai. Yuk, orang udah di situ. Hah? Habis. Aduh. Ini umpan yang tadi kita buat memakai bahan dasar umpan buat kucing ya ini, tapi tuna ya kalau nggak salah salmon ya, ini sama saja dengan pengganti deho sebenarnya, tapi lebih bagus lagi karena lebih amis. Bagaimana cara umpan dimakan oleh ikan, teman-teman bisa lihat. Nah, seperti ini teman-teman, coba nanti ya. Biasa pemula bang, pemula. Dah. Deket lagi. Oke. Okay. Oke, okay, deket lagi. Kita mau lihat umbul itu pul apa? Oh. Ganti kak, ulang. Tarik pul, tarik itu aneh ya di situ lagi. Nah, op, ayo, cakep. Nah, biarin dulu. Wis. Belum. Ah, dapat, Bro. Dapat. Wih, Mas, Bro. Nah, ambil tem ini aneh, Bar. Bar. Mas bro, bukan itunya nak, tempat itu pegangannya. Ya udah pakai itu aja tuh, kain-kainan. Hati-hati bro, gede itu bro, bukan kecil itu bro. Sini bro, lihat bro. Oh ya ya, dah. Ya no bro. Awas. Lihat. Awas. Bro, kenapa?
ke atas. Terlalu jauh kan? Terlalu jauh. Kan tarik aja, tarik, tarik. Mantap bro, mantap bro. Waduh. Woi, mancing mania mantap. Iya. Nah, enak. Terserah. Oh. Ya, tarik sedikit dulu. Oh, kelihatan tetap. Kelihatan. Oh, kelihatan dah. Udah dah. Kelihatan cukup. Nah. Udah. Biarin di bawah dulu, biarin di bawah. Biarin di bawah. Biarin di bawah. Tarik, tapi ditariknya pelan. Waduh. Mau dibawa-bawa. Ah, kena full. Kena. Kena, kena, kena. Kena. Gede pul, pegang pul, pegang, pegang, pegang pul, pegang sini pul, pegang. Wih, mancing mania mantap sih. Deketan pul, untuk thumbnail. Ntar mau biar mau depek ke sono dia. Oke. Okay.